memang program ini sudah lama dari Basnas sebelumnya. Jadi bagaimana bisa mempersiapkan lembaga pendidikan terutama ya di pulau-pulau terluar Pulau 3T. Tapi ini bukan terakhir, mudah-mudahan masih ada di pulau lain. Tempat ini tempat yang kita bangun untuk mengabdi kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ringankan beban kita dan kemudian permudah seluruh rencana dan niat kita untuk mendirikan pondok pesantren ini sehingga kelak agama itu juga bisa muncul secara terang di tempat yang kita cintai ini.